Aku Zahra Tunisa. Aku lahir di Banda Aceh. Ya, mungkin sekarang aku tidak di Banda Aceh lagi. Dikarenakan ayahku harus bermutasi kerja ke Tasikmalaya. Ya, ini sih suatu hal yang baru buatku. Dimana aku juga harus pindah sekolah. Aku harus mulai beradaptasi lagi dengan orang baru. Karena Tasik dan Aceh itu beda. Ya, aku tipe ke orang yang susah beradaptasi dengan orang baru. Apalagi di sini itu makanannya, suasananya, orang-orangnya itu berbeda dengan di Aceh. Ya, inilah kisahku bermula. Dan tip anak saya ya. Ya insya Allah, semoga anaknya juga betah ya. Mari saya bantu. Yang betah ya, jadi anak soleha. Doain Umi Abi di sana. Umi pamit dulu ya. Iya Umi, Umi juga doain aku di sini ya. Ya, Umi selalu doain. Bismillah, semoga segala langkahku dipermudah. Nah, jadi ini ada kedatangan baru teman-teman kalian. Semoga betah ya. Dari mana? Oh, dari Aceh. Dari Aceh. Oh, jauh banget ya. Banget banget. Kita mau Sunda dong. Iya, dong. Well. Sunda pride. Ya, jadi semoga betah ya. Yuk, keranjang kamu. Nah, jadi ini ranjang kamu ya, tempat tidur kamu. Mari kita lihat lemari kamu. Nah, ini lemari kamu. Jadi lihat dulu. Nanti kamu masukin bajunya ke sini ya. Benar dari Aceh? Iya. Kamu dari Aceh ke sini naik apa? Pesawat. Berapa jam? Mungkin 2 jam. Oh, 2 jam. Oh. Iya. Semoga betah ya di sini ya. Harus harus betah dan bismillah. Apaan sih ini anak baru sosoan ya, banget. Berjuang. Ketiduran sudah, Ahwan. Astagfirullahaladzim. Kita di sini kedatangan santri baru. Silakan perkenalkan diri dulu.
Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa, dipanggil Zahra, berasal dari Banda Aceh. Alasan pindah ke Tasik karena pekerjaan orang tua. Materi kali ini kita akan membahas tentang bahaya lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang muslimah harus menjaga lisannya. Mungkin cukup sekian dari saja. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duluan ya? Ya, sudah. Dan yuk. Ayo sih aku mah. Kalian mau sama aku aja yuk. Ya udah, ayo. Kamu sama aku aja di sini aja. Yuk. Aduh, makan gak ya? Gak. Alhamdulillah, beres juga. Wah, ada jemuran anak baru nih. Jatuhin aja gak sih? Biar ada kerjaan. Mampus lu. Kamu dari jemuran? Iya. Hujan gak? Hujan. Astagfirullah, hujan. Ya Allah, kok tega ya orang yang ngejatuhin baju aku? Ya Allah, aku gak kuat. Ih, tahu gak? Soalnya cari warah banget. Dia pengen jemurannya si Jangga. Ih, cari warah ini. Cari banget sih. Cari si Ayu Cinta. Ibarat banget sih itu, mah. Iya, emang siapa? Iya, cari banget. Di jemuran RGB, cek. Aku dengerannya mau ada itu. Apa? Kenapa? Kemana? Itu. Ya udah. Pas sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamara bihusban. Asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikum.
Gak usah deh, Nek. Yang itu loh, kecapean tadi. Kayaknya sampai situ aja. Ya udah, kita lanjutin ya. Shadaqallahulazim. Siap. Yuk, di bawah udah ada Umi kamu. Bisa dia bantu yuk. Ayo. Saya bawa pulang dulu ya. Ya. Nanti kalau udah sembuh kesini. Ya, cepet sembuh ya, Zahra. Ya, mari. Terima kasih MC telah meluangkan waktunya. Nah, sekarang siapa yang gak hadir? Zahra. Zahra belum sembuh? Belum, udah 1 minggu. Iya. Kayaknya udah sehat. Kenapa Zahra belum kesini? Gak tahu, gak ada kabar ya. Iya. Udah seminggu ini tuh gak ada kabar lagi. Mau nelpon gak? Boleh. Ada. Mau izin kuasa dulu bentar. Assalamualaikum Ibu. Ini teman-temannya mau ngobrol sama Zahra. Oh iya, anjay sih.
Hey guys, guys, lu Zahra. Hey Zahra, gimana kabarnya? Umi baik. Umi pamit duluan ya. Asia mana? Tuh. Maaf ya kelakuan yang kemarin-kemarin. Ya enggak apa, gua sering masa gitu. Enggak sama yuk. Ya. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Kemas romantis tak masuk logika.